Halo guys, ini mau review lampu blitz pesawat. Apa ya namanya, lampu kayak lampu pesawat gitu, lampu blitz lah, yang dipasang di sana, terus di ekor, terus di samping bak. Ini ada, ini baru selesai masang di mobilnya bos muda. Oke guys, di sini aku menggunakan ini modul strobo ini tuh bisa lampu, bisa terang, super terang. Modelnya ini bisa ngerti, bisa strobo, bisa pelan, macam-macam lah. Nah, ini langsung disambungin ke setrum. Ada di sini bebas mau ngambil dari mana, apa pokoknya di sini ini ada setrum nganggur gitu kan. Nanti bisa disambung di sini kabel setrum dari sana, ngambil dari sana, dari soket yang ada setrumnya, bisa dicek pakai test pen, lalu ke sini masuk ke modul ini, nanti keluar ke lampu. Nah, untuk ini yang hitam atau masa ground disambungin ke ini, ke baut ini ya. Baut ini. Ya, gampang. Sekarang kita tes lampunya. Ini lampu yang ada di kendaraan saya. Di belakang ada 6 lampu, ada 6 titik ke bawah sampai terang. Di depan aku pasang 2. Di depan pasang 2, guys. Ini lampunya. Jadi dipasang di 4 titik, di pinggir kanan, kiri, di ekor, di atas kepala, di belakang kepala,
Terus di samping bak ada kor, ada 4 samping kanan kiri sama ini di bawah di sasis tuh. Ini terang guys, pokoknya mantul lah. Kalau mau pasang itu kabelnya awalnya itu dari setrum turun ke bawah jok penumpang, turun ke samping ke sasis, terus naik ke atas ke sana, terus naik lagi ke sini, turun lagi, sambungin ke yang bak. Ke sini, terus ke sana, nanti selesai di sana. Yang kiri pun juga sama, nanti ke sana. Nah, kalau untuk yang belakang itu nanti dari bawah langsung ke belakang di sini. Jadi kabelnya itu muter guys, kabelnya turun ke sana, ke atas, ke samping, ke sini, terus ke sana, turun lagi ke bawah, baru ke ekor. Itu membutuhkan kabel sekitar 20 meteran. Ini lampu kolongnya memakai yang 3 watt warna pink. Ini yang di bawah ada 4 lampu, 1, 2, 3, 4. Di depan satu. Ini juga udah menggunakan fog lamp. Saya punya fog lamp LED yang slim, lampu tembak yang slim. Jadi terang. Terus pakai lampu alis juga, mantap. Oke guys, cukup sekian, semoga bermanfaat. Kalau yang mau coba jangan takut konslet, jangan takut salah, silahkan mencoba. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe.